cara mai des, Young, di malam kita penolong pengarah jasa pada rasai Rahmat, kemudian Tuan Haji Amdan Yusof, Ketua Bahagian, Ketua Congan, Saudara Yusof Sabran, Pengurusi Penjaja Saudara Rashid, seterusnya Tuan-Tuan Memangkap Pengurusi PDM, seterusnya Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertamanya terima kasih kepada jasa yang sudah menyokong saya untuk bersama pada Tuan-Tuan pada hari ini untuk kita membuat sedikit semangat daripada kerajaan. Untuk pengetahuan Tuan-Tuan, kawasan PDM ini kita kalah pada tahun 2008. Jadi kita kena fikirlah nasib masa depan anak cucu kita. Kenapa kita kalau nak memilih pemimpin di peringkat negara, kita kena buat perbandingan siapakah yang akan menjadi Perdana Menteri kita. Yang ada di depan kita sekarang ni, contohnya bagi pihak Barisan Nasional adalah Perdana Menteri kita Dato' Sri Najib. Dan bagi pihak pembangkang adalah Anwar Ibrahim. Kita tengok dua-dua ini, kita buat perbandingan. Apakah dua-dua watak ini, yang antara dua ni siapa yang lebih baik? Contohnya kalau kita tengok Dato' Sri Najib telah pun memberi berbagai-bagai perkara, berbagai-bagai transformasi dan menunjukkan beliau ni prihatin terhadap rakyat. Tetapi yang satu lagi ni, yang satu lagi ni kita tengok macam-macam kes, macam-macam isu. Isu riwayat lah, isu videotape lah, isu sokong Yahudi lah, macam-macam. Dan sanggup apa nama menggadaikan Islam, membubuhkan negara dan sebagainya. Jadi kalau kita nak tengok cara perbandingan dua-dua ni, kalau kita nak memilih Barisan Nasional, dah tentulah kita akan dapat memastikan anak cucu kita ini terjamin masa depan mereka. Manakala yang satu lagi mungkin negara kita ni boleh jual ke Amerika pun. Mungkin agama Islam pun boleh digadaikan. Ya? Kalau kita tengok macam-macam, macam-macam yang telah dibuat yang boleh memburukkan kita sebagai orang Islam. Contohnya, dia percaya bahawa agama ini dari segi pluralisme. Bermakna agama Islam dengan agama lain ini dianggap sama. Sedangkan ini bukan ajaran kita. Dari segi orang Islam, walaupun kita membenarkan apa nama agama lain mengamalkan agamanya di negara kita, tetapi Islam tetap istimewa. Kita tak boleh samakan agama Islam ini dengan agama lain. Ya, jauh. Dan sebab itu kita anggap agama lain ini adalah daripada segi Islam adalah orang yang tak akan masuk syurga. Orang Islam buruk macam mana pun akan masuk syurga. Tetapi kalau kita salah dari segi akidah, kita menganggap bahawa Islam ini sama dengan agama lain, maka itu dah dianggap pemikiran pluralisme dan inilah yang dibawa oleh Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan fikirlah, kalau nak pastikan anak cucu kita masa akan datang ini terselamat dan terus dengan cara Islam kita yang ada sekarang ini, insyaAllah sama-samalah tolong beritahu saudara, tolong beritahu jiran, tolong beritahu sahabat andai kita bahawa pentingnya kita kali ini untuk memastikan bahawa anak cucu kita terjamin pada masa akan datang.